Thank you.
Sebab tu kami si orang berdalam aku, alai, alai. Siapa yang berdalam alai? Alai. Alai. Si kau tak? Mending alah. Dua. Bujang ke banyak? Diriku, nama aku Tom Sidu, Tom Sid, Tom Toga. Aku pas terlayani bila sudah terlambai. Bujang. Kalau dah asal tu orang itu enggak merasa asal tu sudah apa berdua. Sebab aku mulai ni bahawa zon pertama yang gereja ini sebagai manggil belum layak. Dua tahun tadi dan pindah ke manggai zon selanjutnya. Okey, kita mula alam kita solid. Saya tunggu jawaban kita belajar tentang Zacchaeus. Sama-sama kita sebut Zacchaeus. Zacchaeus. Nah, kita buka dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Kita dalam kitab Masih Demak, bahasa Malaysia. Indonesia Iban, Iban, siapa ni Iban ni tadi? Iban, Iban yang, salah pasal apa? Kita bila Iban nanti, siapa guna bahasa? Oh, 19:1, ngajar. 9 Luka yang 1 dikutukan begitu. Jesus lalu datai di Jericho dan di dalamnya memalamnya. Yang kedua, jadi ini diteringat di sisiku orang bernama Zacchaeus. Ia berkepala orang kemungku cukai, lalu ia orang kekaya. Yang ketiga, ia muji kepada siapa orang bernama Jesus. Dan lapan orang lalu menyuruh ia nak ulir mana Jesus. Lapan gambar ayat keempat. Nyalai ia lalu berlambat untuk hari bernama Yuh. Lalu dikik 10 kayu dekat mana Jesus ke dekat mansam ayat kelima. Lapan Jesus datai tentunya. Ia menggadah lalu mencakup dalam Zacchaeus. Nun jumpa Zacchaeus lawan aku nak tahu nak diau baru mahkamah sakit. Nyalai Zacchaeus oleh berbuah ikhwan dulu, lalu gagah hati lalu ke Jesus. Semua bukan kebenarannya lalu berlambut lumpur ku sedap. Ia jadi terbuai ulang kebenaran. Ayat 8. Zacchaeus berdiri lalu bercakap dengan Tuhan. Tuhan, aku dekat dari setengah hari semua rupanya kiraku gagai ulang di serambak lalu untuk aku bisi muda neraka ulang. Aku dekat bola yang berkaitan 4 kali lipat. Ayat 9. Jesus lalu bercakap dengan dia, saling berpun lepas mudah dan taib bahwa dia berumahku. Lalu ia mendapat petunjuk berharap. Lapan anak manusia katai, kami ke ia hingga lalu dalam makhluk kurang kis. Thank you.
Jadi cerita Zacchaeus itu mengenai seorang orang kaya yang bekerja sebagai pemungut cukai. Jadi pada dulu terlihat pekerjaan pemungut cukai itu adalah satu pekerjaan yang dibenci oleh masyarakat. Apa kemudian? Lalu pemungut cukai itu adalah tidak yang memungut lebih hari yang patut. Jadi pekerjaan pemungut cukai itu sangat-sangat dibenci. Adalah Zacchaeus itu yang jadi kaya. Apa kemudian yang jadi kaya? Ambil contoh di kerajaan, bayarnya minta 10 ringgit dengan raya, jadi Zacchaeus memungut 20 ringgit. Dan, sehingga aku? Setelah itu, jadi, Zacchaeus kaya kepada ibu orang baik. Kepada yang terdekat, dia sangat-sangat dibenci oleh masyarakat. Kenapa Zacchaeus merasakan dia ditolak ketika mau bertemu dengan Yesus? Yang pertama, lama-lama dia yang pandai, amen? Jadi lepas yang pandai, dia akan bertemu dengan Yesus yang jadi sangat-sangat suka. Salam, amen? Jadi Zacchaeus sudah berhasil melihat Yesus atas sebab dia pendek dalam ayat 3. Nyalai yang pandang, lalu duduk alir murah. Zacchaeus berani melalui orang banyak dan menjaga ke alam dan melihatkan dalam Yesus. Seperti cara yang tadi, yang dikit berkaya. Zacchaeus dikit berkaya. Seorang pegawai lebih berfaedah. Dan kedua, alasannya karena dia jahat, dia merasakan dia tertolak. Zacchaeus adalah seorang yang kaya dan dia telah mencukai dalam ayat kedua. Jadi kronologi cerita itu mengatakan bahwa Zacchaeus adalah seorang yang kaya. Lalu dia membunuh cukai, sangat dibenci oleh masyarakat. Jadi kerana dua sebab terlebih, pendek bawa jahit, ia rasa ditolak. Ia akan bertemu dengan Yesus, dan ia ditolak. Pernahkah kita bayangkan Zacchaeus diterima oleh Yesus, walaupun berdekatan dunia? Jadi orang banyak dari itu dilakukan di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Orang berdekatan banyak kita, walaupun kita tidak dipedak, tapi kita tidak bernilai memata orang lain. Makin dikenal kita ditolak, gini-gini kita berjalan, orang yang menerima kita, kepercayaan Yesus atau Tuhan. Jadi poin kita adalah apakah hal yang memberi kesan terjadi dengan kekuatan Zacchaeus. Kita belajar tiga akibat daripada kekuatan dari Zacchaeus. Yang pertama adalah Yesus merasakan, Zacchaeus merasakan sukacita setelah bertemu Yesus. Jadi kita melihat kehidupan Zacchaeus sebelumnya kekayaan Yesus tidak, dan Zacchaeus tidak menjamin kebahagiaan. Artinya, walaupun Zacchaeus itu orang dikaya, tetapi dia tidak merasakan kebahagiaan. Amen? Kuhinan kebahagiaan sebenarnya. Yang mana? Hilang seperti yang dipilih, Pak. Nanti, di depannya sebenarnya. Ya, kalau kita sedangkan, itu kita belajar. Hati-hati istimewa sedangnya, tapi tidak sedang ada yang lain. Jadi Zacchaeus walaupun situ dalam kaya, ia akan merasakan kebahagiaan. Oleh sebab makin dia orang membenci penghidupnya. Terlihat itu adalah kekayaan, lalu dibeli
kepada dan kaitan maunya itu. Apa yang menjaminkan kebahagiaan hidup baru? Yesus. Yesus yang merasa sedar akan kebahagiaan. Kita baca dalam ayat 8. Zikus berdiri lalu berjaku kepada Tuhan. Tuhan, aku akan balik setengah hari semua harta kejaranku bagai orang yang sebanta. Lalu nanti aku bisik sudah nakal dan tutup mulai keutainya 4 kali 5. Berarti itu Zikus pernah yang bertemu dengan Yesus yang merasakan diri ya bisik penyala ya. Amin. Kusukan kalau aku sedikit pun kita berarti ya yang kulirinya yang diri sedang mendalam. Jadi Zikus merasakan tempat yang sama. Lepas yang terakhir bertemu dengan Yesus, ia merasa menjadi sedar. Menjadi sedar. Oh, soalnya aku yang gagal sebuah. Lalu ia akan mulai ataupun ia akan menembus kesalahannya. Nah, mana aku kena? Kita mesti kena kau kan? Artinya kesedaran yang terjadi apabila perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Perjumpaan kita dengan Tuhan menjadikan satu perubahan. Atau dalam kata lain, mensiapkan oleh Tuhan. Sebenarnya kata lain, oleh Tuhan. Amin. 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 Ketika orang melakukan kesalahan, kejahatan mereka, mereka tahu bahwa itu salah namun untuk mereka menjadi untuk tindakan berubah adalah kita menjadi satu kebiasaan manusia nak galak rasa air dari bumi salah. Amin. Manusia dia akan sedar apabila ia bertemu dengan Tuhan. Aku masih ingat dulu dalam 10 tahun yang lepas aku seorang yang ya seorang yang iya aku kayak orang yang jadi mana iya iya seorang yang alimlah saya ucapkan ya, di bawah tahun mana ya, dan ya, ya, setelah itu bertemu dengan Tuhan secara pribadi, bertemu dengan Tuhan, tapi hadirat Tuhan datang lebih dulu yang mengubah kehidupan aku secara total. Jadi aku mesti berdiri berdepan tempat saling. Haleluya. Sebab jantung itu dulu berdekat. Dengan nama Bim Tulu Bu, teman-teman Bicara Bisma jadi kehidupan kegelapan punya tarik diubah Tuhan apabila aku bertemu Tuhan. Amin. Semuanya berkat daripada doa keluarga. Aku percaya nanti pas tertolong boleh diubah oleh Tuhan. Aku percaya penghidup kita kan boleh berubah. Nanti saat itu bisi bala kita ia kami menggar di dalam kota jenang menggunakan Tuhan. Baik gak dalam sampai men baik bertemu Tuhan. Nama kedua lawan Tuhan rindu pada jiwa. Rindu pada jiwa. Anda menjawab dia. Anda menjadi dia. Selalu kita manusia atau milih tidak mau lagi. Mulai bangun dari insan. Kau mana mana? Kau mana punya kita di luar sana? Di luar sana insan asal asal insan. Yang perubahan, perubahan. Tapi kita yang hadir itu kan satu namanya alat Tuhan. Ben, kami pasti kami nak ujian tentang sekolah, sekolah hati.
Pak kita lihat ya. Jadi kita pula itu bisnis sekolah ya. Kita main buka bersih kita. Bagai orang. Yus, udah bertemu dengan Yesus, dia menjadi peduli. Dalam ayat yang pertama kita, Zekius menjadi peduli. Dia peduli akan kehidupan yang nyala ya Pak, kalau dia adalah Tuhan, kerinduan kita untuk memberitakan kebenaran Tuhan adalah satu kewajiban, satu kerinduan. Kalau kita mempedulikan orang keberatan Allah Tuhan, amen. Yang dirasakan oleh Zekius, lupa ya udah bertemu dengan Yesus, dia udah bertobat, dia udah bersati, udah menjalah, dia menjadi peduli. Dia peduli berapa? Baru-baru itu deh, itu disini memakai, pasti kita tahu. Kita lihat memakainya, staf, itu staflah perempuan. Ketika yang kemarin, itu udah kemudian, gak pakai. Manusia yang bekerja setia dan insaf. Oh insafnya tadi kena bola. Jadi untuk selesai pahami dari si orang itu. Jadi apa itu yang Kristus ini sampaikan adalah lebayan antara Tuhan. Jadi itu boleh dilakukannya. Ini adalah orang tinggal Tuhan yang menjadi peduli. Menjadi peduli yang mengenai sama mempunyai kita ketika kita yang melakukan kita yang menjadi peduli kepada orang sekitar. Terima kasih dan kita menemukan lupa kita yang tadi berpikir kita siap untuk merubah kehidupan kita menolak Tuhan yang tidak lagi. Jadi kita yang tadi belajar kepada kisah pendapatan Zekius bahwa pentingnya pengampunan adalah segenap hari itu. Kisah Zekius juga mengingatkan kita bahwa meskipun dianggap berdosa dan dipikirkan masyarakat, namun dalam sudut pandang Tuhan masih memiliki kesempatan untuk berubah. Bahkan Tuhan siap mengubah kehidupan memiliki potensi mulai seperti orang yang baca Quran, semua ada potensi untuk mengubah Tuhan. Setelah diubah oleh Tuhan, Tuhan boleh dengan sapa untuk kita, kan? Jadi yang penting adalah kita siap untuk melayani Tuhan. Kita siap untuk menerima perubahan yang datang dari Tuhan. Tuhan boleh dengan sapa-sapa aja untuk mengubah kehidupan kita. Amin. Jadi yang penting adalah kita yang siap. Maka mimpin kita ditegur yang tadi, maka amin. Sampai. Amin. Lalu mulai belum siap dalam kehidupan kita. Betul-betul bukan karena diancam, namun karena Kristus menjadikan itu menjadi lebih baik. Jadi kita betul-betul yang kita ingin betul-betul dan kaya betul. Jadi kita betul-betul tadi hari pun dari tentu kita berubah hari pun dari tentu perubahan yang ada pas. Jadi betul-betul cuman Tuhan Tuhan telah berkami di syurga. Terima kasih ya Tuhan, dan dengan Tuhan terus berdua dalam hidup kami merasakan perubahan hidup kami yang ditukar perubahan yang seperti yang berubah hidup Zekius. Bahwa Tuhan mudah bagi kami Tuhan terus mencari wajah mana lebih kepala anak-anak muda mudi kami sampai di surga.